Gua datang karena katanya pulangnya sore semua. Oh, boy pulang sore, pelanggaran. Tukang gocek semua. Udah mulai tukang gocek semua. Kita saingi Rans nanti. Kita beli PSMS. Wih. Ini anak SMC semua dibajak nih. Anak SMC jagoan-jagoan gua. Ini sebenarnya namanya Rans Celebrities FC. Jadi kalau Raffi mau bikin ini benar-benar Rans FC harus bayar royalti ke SFC karena 30% banyak dari pengurus sama pemainnya ada dari Celebrities FC ya. Pengurusnya Celebrities. Ya. Ingat-ingat Raffi. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi bareng saya Judika. Hari ini mau ada satu kegiatan main bola, tapi aku cuma pengen ikut lihat-lihat aja latihan dari Rans Cilegon FC yang lagi TC di Bali beberapa hari. Jadi aku mau kesana karena ada teman-teman di sana SGP yang jadi pengurus juga, ada Darius, ada Hamka, dan Hamka, dan teman-teman yang lain, ada Vicky juga. Jadi kita mau coba lihat latihannya mereka gimana, sekeras apa latihannya Rans Cilegon FC sampai ke Bali beberapa hari. Kayaknya pengen cepet-cepet masuk Liga 1. Oke, kita lihat serunya latihannya mereka. Let's go. Kita udah nyampe tempat latihannya mereka. Mereka udah mulai. Jadi kita nonton dari atas sini, ikutin. Oke, kita mau ikut jaga kondisi bareng tim Rans Cilegon FC yang latihan. Ini daerah mana sih, Bang? Jimbaran. Masa? Daerah Jimbaran. Nama lapangannya? Yoga Pekantri. Yoga Pekantri. Yoga Pekantri, Jimbaran. Ini pemain gila semua ini. Lagi baru masuk. Lagi dikontrak di Liga 2. Jadi semua mainnya pasti haus banget nih. Lagi nunjukin semua skillnya. Jadi kita sebagai ini aja, bunga-bunga pasir. Kalau di dalam bahasa aslinya, jadi kucingnya itu. Mana dong? Tapi jadi main bola. Ini udah lengkap di sini, ada pelatihnya itu Bambang Nurdiansyah, mantan top scorer juga. Woi. Taktik tuh. Berapa lama di sini latihan? Sebelas hari. Ini hari ke?
hari keempat. Nama siapa? Dari baru dari Makassar gua kemarin. Indra Hotel. Oh, hotel Indra. Berarti sama-sama cap ya, asal ya. Umur berapa? Usia 32. 32. Posisi apa nih? Stopper. Ngeri nih dari mukanya sih. Ini ininya Bio Paulin. Boleh orang lewat. Boleh lewat orang jalan. Guys, gue baru kali ini ada di latihan sebenarnya pemain-pemain liga nih. Ada pelatih yang benar-benar kontrol banget pemainnya, gimana mereka harus selalu fokus pada permainan walaupun lagi nggak pegang bola, posisi harus dijaga terus, kapan harus terima bola, kapan harus memberikan passing. Jadi main bola tuh nggak sekedar bisa main doang. Otaknya harus dipakai, guys. Istirahat mereka. Istirahat, kita ngobrol sama Cap Hamkan. Kita salaman dulu, Omar. Tali, Puji Tuhan. Kita turun. Gak apa-apa, kita 2 bulan di sini olahraganya cuma sekali ini. Kalau ada dia emang kita hidupnya tuh kayak mau dibawa ke olahraga terus. Bagus, sehat berarti. Sehat. Udah hitam nih. Baru sekali. Habis mana sih Rati? Udah pulang kan semalam, ini pagi. Loh, gua datang karena katanya pulangnya sore semua. Oh, boy pulang sore, pelanggaran. Tukang gocek semua. Udah mulai tukang gocek semua. Gua ya, yang doang kita yang buat SFC di sini. Iyalah. Biar pada kesini sini. Apa kita beli klub baru? ini belum jalan. Dia udah beli klub baru kita. Oke. Okay. Nah, kita saingi Rans nanti. Kita beli PSMS. Wih. Wah, ya Pak Pres orang Medan. Masa gua beli Purwokerto FC? Wah, ini supporter PSMS nih. Okay. Panggil Pak Pres. Pak Pres sudah tua. Ini dia andalan aneh nih. Gimana udah resmi? Kemarin gua masih ngopi-ngopi masih lihat masalah lu. Udah belum gitu. Sudah aman dia. Kemarin kita masih dalam tahap kontraknya, dia masih diberes-beresin. Sudah ya? Sudah resmi ya? Mantap, sukses. Jago nih, kuat. Ini anak SMC semua dibajak nih. Anak SMC jagoan-jagoan gua. Gua gimana lagi nyari anggota SMC nanti kalau kita sparring-sparring udah di sini semua nih. Rans bayar mal. Harus bayar mal. Ya transfer. Transfer ya? Siap. Basro, kiri Basro. Ini kontes nih. Sep kiri, sep kanan kau. Kira-kira alam. Si hijau pegang bola terus. Ini waktu bagian pressing. Oke, sekarang. Pressing. Sekarang ada hijau. Oke.
apa? Ngap ngap. Lagi ngap nih, ketawa-ketawa deh. Ini nih pemain bola yang sebenarnya. Kalau di SFC kan gue bisa atur, udah gue istirahat. Itu mungkin kalau di sini gak boleh. Ada yang latih, ada Manaher plus tapi bakal jadi nih pulang, ya kan kalau ikut terus di sini. Guntur tuh, guntur udah. Jadi apa jadi gendut? Guntur. Pak Pres terlambat, soalnya kita latihan dari 7:30 tadi. Tadi ngomongnya emang gue 8:00. 7:30 jam 8, tapi Pak Pres datang jam 9. Jam 8 kita udah di situ. Gimana? Di hotel. Ini di atas. Kan gue 7:30 udah jalan dan sebenarnya. Di atas sini ya. Enggak ngaco. Lebih jam 9. Enggak, tanya dia. Kita udah game terakhir. Yo, 8:15 setanya apa kan? Orang kita mulai jam berapa mulai tadi? Jam berapa, Ge? Gua bukan tukang gocek gua. Mulainya jam? Mulai 7:30. Ya 8:15 tuh nyampe lu udah main. Iya. My brother juga ternyata dari bajak di sini. Kukira itu cuma berita-berita hoax, ternyata benar. Ada di sini ya. Alhamdulillah. Rumah baru, sukses. Tularkan. Insyaallah sama-sama. Tularkan semua starnya ke anak-anak sini. Kita kali ini di latihan pagi sama Ran ada tamu istimewa. Wede. Gimana kita? Kita selalu mandi selebriti. Yeah. Kalau di selebriti FC dia bukan tukang golin. Dia kasih bola terus sama aku. Nanti kalau udah enggak sanggup baru dia golin. Keren. Sukses selalu. Selamat datang buat Bang Judika. Satu penyemangat nih. Sore datang lagi. Biar kita kurus. Biar kurus. Dia lagi capek ya, jangan foto-foto dulu, dia lagi capek. Iya. Yang pesan foto siapa? Tadi saya sudah enggak apa-apa kok. Udah kalah dia. Udah bukan Gaskandia lagi. Boci mau foto. Kamera. Bang Abel pakai HP-nya Bang Abel aja. Ya udah itu aja, pakai itu kamera lebih bagus. Di sana lah. Di sana. Makan. Oke.
Sudah selesai latihannya. Sudah idola aing. Kita langsung sarapan ya. Idola saya. Ada di sini kita satu tim lagi. Di sini saja. Ini namanya Rans Celebrities FC. Ini sebenarnya namanya Rans Celebrities FC. Jadi kalau Raffi mau bikin ini benar-benar Rans FC harus bayar royalti ke SFC karena 30% banyak dari pengurus sama pemainnya ada dari Celebrities FC ya. Pengurusnya Celebrities. Ingat-ingat Raffi.